Pemirsa, Komandan Distrik Militer 0303 Bengkalis menggelar nonton bareng acara Kasat Awards apresiasi untuk media 2023. Kegiatan ini digelar di gedung Markas Kodim Bengkalis. Turut hadir Wakapolres Bengkalis, Kompol Faris Nur Sanjaya, PLT Staf Ahli Pemerintah Hukum dan Politik Fahrul Razi, Kasih Intel Hardianto, Kadis Kominfo Hendrik, serta sejumlah rekan-rekan media dan prajurit Kodim Bengkalis. Kasdim Bengkalis Mayor Arhanud Sudiono mengatakan, melalui program Kasat Awards ini tentunya Kodim 0303 Bengkalis. Melalui program Kasat Awards ini tentunya Kodim 0303 Bengkalis selalu mementingkan media untuk menyampaikan informasi terkait kegiatan yang dilaksanakan setiap harinya. Baik, terima kasih. Malam ini kita mengundang unsur Forkopimda, kemudian rekan-rekan dari media untuk menyaksikan bersama acara Kasat Awards tahun 2023. Harapannya kegiatan ini bisa memicu semangat, melecut pada rekan-rekan media yang ada di daerah untuk memberitakan hal-hal yang positif dalam rangka merawat kebinekaan, persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Kasdim berharap rekan media khususnya di Bengkalis dapat memicu semangat dalam memberitakan hal yang positif. Dari Bengkalis, Randy Ardiansyah dan Alvin Hidayat melaporkan.